saya kira suatu. Jadi barangkali saya perlu jelaskan bahwa kami dengan DPR komunikasi sangat baik. Persoalan anggaran itu perintah Menteri Keuangan, perintah, ya, instruksi perintah. Menteri Keuangan, ya. Bahwa wajib 8% dari dana DAK dan dana-dana lain itu diperuntukkan untuk COVID, wajib. Dan sekarang ditagih, makanya kemarin ada yang teguran itu karena dana itu tidak disalurkan. Jadi dipakai. Ya, ya, ya. Wajib, itu wajib. Nah, walaupun sifatnya konsultasi dengan DPR, kami tidak hanya kader konsultasi, kami minta pendapat. Ya. Kemudian pada saat di perjalanan, semua yang kami beli dari dana BTT, kami taruh di gudang, kami hampar, kami undang semua teman-teman media, teman-teman DPR, silakan diperiksa kualitasnya, diperiksa jumlahnya sebelum kami bagi. Nah, ini akan terjadi dengan 100 ribu bantuan sosial yang kami akan untuk 100 ribu keluarga. Kami sudah dapat perintah instruksi Mendagri tadi malam, bahwa diperintahkan kepada kami untuk memakai dana BTT khusus bansos yang harus tersebar sebelum tanggal 31. Jadi kami sudah ambil kebijakan bahwa yang terdampak ini bukan data kemiskinan yang 66.000 orang itu, tapi banyak, kasihan itu sektor informal, ya. Semua orang-orang itu, ya. Itu harusnya, kalau saya 100.000 saya hitung, sepertiga kota ini harus dibantu. Kan 300.000 kakak sekarang di Makassar. Kalau saya bikin 100.000, kan bantuannya juga kita akan gabung dengan bantuan pemerintah pusat, ya. Misalnya beras. Ya. Sudah ada perintah bahwa Bulog bersama-sama ini sebentar ini kita virtual, ya. Juga mempersiapkan itu, Pandi. Jadi ini adalah instruksi Menteri Keuangan soal anggaran. Nah, yang kami jaga adalah transparansi. Nah, contoh, kami berhasil menghemat. Jadi isolasi apung itu adalah hasil penghematan kami di Makassar Recover. Dan kami tidak minta tambahan BTT lagi. Dari apa yang ada, ya. Nggak, kami tidak minta tambahan. Padahal ini kan kegiatan tambahan. Ya. Tapi berhasil kami hemat sedikit demi sedikit. Nah, ini banyak kami hemat. Misalnya PCR, ya. Kami dapat sumbangan. Jadi PCR 15 miliar itu kami hemat, nggak beli lagi. Untuk apa kita beli? Kita dapat satu dari BNPB, kan satu dibantu orang. Swasta dibantu tidak pakai biaya apapun. Nah. Mereka dengan CSR-nya membantu kita. Jadi penghematan anggaran. Anggaran, terus tambah anggaran-anggaran lain, ya. Kami sudah stok obat vitamin sudah lengkap. Nah, tinggal oksigen ini. Oksigen saya akan gerilya untuk tabung oksigen. Jadi saya mau memastikan masyarakat Makassar terlindungi di sini. Nah, kami tiba-tiba harus beli mobil ambulans COVID dengan mobil jenazah COVID. Karena sebelumnya kan sebenarnya tidak di pemerintah kota. Ya. Tapi karena sekarang kita harus saling membantu, tidak usah saling menyalahkan, ya. Maka saya beli 6. Ini minggu harus datang. Kenapa? Banyak orang meninggal di rumah. Isolasi di rumah. Kemudian tidak tahu siapa yang angkat. Ya. Ya. Pemerintah kota tidak punya mobil COVID karena dulu bukan tugasnya pemerintah kota. Provinsi, ya? Ya, jadi makanya kami bantulah. Kami bantu, kami langsung adakan. Kami tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tidak. Ya. Ya. Jadi kami tidak pernah bicara dengan siapapun. Saya sudah perintahkan. Dari penghematan kita beli 6 mobil. Saya coba hitung berapa satu hari kita bolak-balik, ternyata 6 mobil cukup. Jadi kita juga hitung berapa, bisa saja saya beli 10 mobil. Tapi kalau cukup 6 mobil, kenapa mesti 10? Nah, jadi 6 mobil ini minggu ini harus ada. Kita langsung datangnya mobil yang sudah instan, sudah harus jadi gitu. Nah, berapa total anggaran yang disediakan untuk tahun 2021 ini? 300 lebih, 300 hampir 350 lah, ya. Sejak awal tidak bertambah. Padahal kegiatan bertambah. Sejak awal itu dari? Dari pertama Makassar Recover. Oh, Makassar. Okay. Jadi Januari, ya? Bukan, dari Februari. Maret. Kalau nggak salah. Dari Maret. Ya, di launching. Ya. Dan tidak bertambah. Tidak bertambah. Dan itu lebih banyak ke honor-honor sumber daya manusianya. Ya. Justru ini yang diharapkan pemerintah. Jadi uang itu menyebar. Penyelaruan uang itu di bawah, jangan terpusat. Kalau beli sesuatu yang kapital besar, berarti kan, mohon maaf, dalam tanda kutip, semua berapa orang yang terima uang ini? Betul. Ini kan justru satgas, detektor, apa semua, padahal tidak besar kasihan, tapi kan dia dapat rutin, dia dapat pulsa, dia dapat 350 lumayan lah, tapi kan banyak.
per orang per hari. Tidak, per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Nah, kasihan juga namanya relawan tuh. Namanya relawan. Ya. Adalah. Adalah. Ya, ada juga uang pulsanya beda. Jadi okay. Untuk pulsa dikasih pulsa. Jadi itu 300 miliar tadi. Termasuk itu yang besar justru. Dan makannya itu makannya cukup besar. Nah, makannya diambil dari Pokmas-Pokmas. Ya. Jadi masyarakat hidup juga. Jadi dari dana kelurahan Pokmas. Ini bagus ini, Pak. Ya. Sekalian dijelaskan masyarakat uang 300 M ini untuk apa aja. Ya. Mana lebih besar, untuk operasional atau untuk bantuan masyarakat, Pak? Oh, besar bantuan masyarakat. Kalau misalnya penyaluran masyarakat jauh lebih besar. Makan itu, Pak, paling besar. Makan paling besar. Untuk masyarakat ini? Untuk gerakan-gerakan semua ini, makan itu paling besar. Jadi uang itu pasti ke masyarakat, karena kita lewat Pokmas. Ya. Yang kasih makan itu Pokmas-Pokmas di kelurahan. Betul. Ya. Jadi uang justru itu turun ke bawah. Terus detektor-detektor itu kan juga bukan kasihan orang-orang, terbatas juga. Kita punya nakes-nakes juga kan terbatas, kasihan nakes-nakes muda kita. Dia dapat ya kalau tidak salah 500 gitu. Betul. Per bulan dalam gerakan. Jadi lebih banyak capeknya sebenarnya, tapi perjuangannya itu luar biasa. Yang patut dihargai. Wah, patut dihargai. Betul. Berapa sih 350? Ya, walaupun juga sebulan lagi. Sebulan, Pak. Tapi makanya saya jaga betul makannya, jangan sampai mereka tidak makan, kasihan. Ya. Total personil yang dipakai untuk Makassar Recover dengan tiga macam satgas dan lain-lain itu. Ya, kalau satgas COVID Hunter itu 1.100. Kalau satgas detektor itu 15.306. Ya. Kalau Raika itu 15 kali sekitar 10% sekitar 150 lah kalau Raika. Sampai 200. Jadi total itu ada 15.000, jadi 16.000. Kira 18.000-an. 18.000-an ya. Ya, bisa dibayangkan 18.000 orang ini semua perlu akan tersebar. Perlu. Iya, belum makan, belum apa semua. Seperti itu. Kalau melihat trennya dengan jumlah 18.000 orang ini, kira-kira dia bisa mempercepat kinerja dari semua program ini. Jadi begini, Pak Andi, ini program tidak boleh berdiri sendiri. Kalau Makassar saja yang menjaga ini Makassar itu kan terbuka. Betul. Saya sering komplain, saya sering bilang bagaimana kalau saya tangani itu bandara, saya mau double screening, karena 90% klaster perjalanan itu dari bandara, Pak. Dan saya minta double screening, tapi kan bukan Makassar di situ. Betul. Dan itu posisi perbatasan. Ya, sama juga di Pelindo, di pelabuhan. Otoritas kepelabuhanan itu otoritas sendiri. Nah, inilah kendala-kendala administrasi. Betul. Begitu perbatasan kita juga. Coba bayangkan kalau saya mau egois, saya tutup semua perbatasan saya. Ekonomi tidak jalan. Nah, ini pilihan-pilihan sulit. Kalau harus jadi semestinya kita bareng-bareng. Makassar serentak program yang sama. Serentak program yang sama, standar yang sama. Sama. Kalau tidak, biar kita kasih sembuh di sini, orang masuk bawa penyakit juga. Nah, ini anu menular. Menular. Nah, jadi saya juga tidak mau mengeluh. Itu tadi saya bilang karena Makassar untuk semua. Bapak tahu, orang yang meninggal awal-awal, Pak, jarang yang dari Makassar, Pak. Semua ke daerah. Mau maaf ini. Semua ke daerah. Saya kira di Tribun juga kan jelas sekali bahwa ini meninggal, pejabat-pejabat yang meninggal dari daerah semua. Tapi saya dia tidak mempersoalkan itu. Tapi perlu dilihat fair bahwa kita ini menerima akibat dari akumulasi provinsial semua daerah-daerah sekitar. Lari ke Makassar. Tapi kami tidak mengeluh, kami pasti layani. Konsekuensi lah, Pak, ya. Ini konsekuensi. Tapi kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah. Bukan, kalau Makassar juga ini kolaps, kan kolaps semua juga kita. Ya, jadi saya orang yang tidak suka menyalahkan orang lain, tapi alangkah baiknya kalau bersama-sama. Ya. Ya. Nah, adakah upaya lobby antar bupati atau lobby antar DPR? Ya. Bisa sama partai dong, masa kok? Saya dengan Pak Bupati sering telepon beberapa di Sulawesi Selatan. Dia bilang, ada salah satu bupati bilang, Pak, tidak ada uang ke tanganan kopi, lebih saya lempar ke Makassar saja. Oke, mau diapa nih? Kira-kira begitu. Oh, ini sampai begitu, Pak. Sampai begitu, dia telepon saya.
Pak Wali, mohon maaf, tidak ada anggaranku saya, jadi terpaksa saya bawa epigon Makassar. Begitu. Saya tidak enak sebut siapa itu. Kalau ini yang paling rentan kan sebetulnya kita ini. Anglomerasi. Liter Makassar. Ya, ya. Anglomerasi. Anglomerasi, ya. Maros. Maminasata, ya. Ya. Maminasata, Maros, Goa, Parudi. Ya. Ya. Keluar sedikit Takalar, keluar sedikit Pangkep. Nah ini... Ya harus bareng-bareng. Sekarang ya. Ini bagaimana Pak? Ada upaya ke situ atau masih sendiri-sendiri? Jadi memang kalau persoalan begitu mesti provinsial. Ya. Ya. Kalau ya. Kita berinisiasi begitu mesti kan ada yang pimpin. Kalau melewati perbatasan itu sudah lintas. Di atas. Ya, ya. Itu begitu. Begitu otonomi daerah. Wilayahnya mereka. Pak Gubernur. Nah, Gubernur punya tugas. Pada seperti ini kami siap. Kami siap. Makanya kami lebih banyak diam soal ini. Okay. Ya. Karena saya mau lebih banyak kerja. Ya. Karena tidak ada gunanya kita bertengkar atau menyalahkan orang menyalahkan. Pada posisi begini. Pokoknya kita berbuat saja. Ya, ya. Kalau misalnya, mohon maaf, lapo-lapo gini COVID ini sebenarnya kalau saya mau ungkap lebih dalam, nanti seperti menyalahkan orang, ya. Tapi lebih baik saya kerja saja. Ya. Saya kerja saja. Nggak elok rasanya kalau kita betul. Bilang ini COVID dari luar, dari apa, nggak elok.